Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di Dying Light 2 Stay Human. Saya The Savage Beast. Mari kita mulai. Sekarang misi apa ya? Revolution. Story quest. Jadi harus melaksanakan pekerjaan yang dikasih oleh si maestro ya, Alberto. Ini mesti kemana lagi nih? Ini game membingungkan sekali. Oh enggak, sebenarnya enggak juga sih. Ini sekarang gimana cara masuknya? Oh, lewat sini. Kenapa dia jadi berenang nih? Saya mau cari jalan masuk ya. Karena ini rawa-rawa ya. Waduh, susah benar nih. Mesti cari jalan lain ini karena ini rawa-rawa nggak bisa masuk ke apa itu ya, menara air ya, water tower ini bukan ya, apa ini, windmill, oh kincir angin, beda lagi ya. Coba saya cari jalan lain, itu mau lewat rawa-rawa susah bener. Wah, itu tempat dikelilingin rawa-rawa ya. Mabok juga tuh, mesti lewat mana ya? Oh, bisa masuk dari sini rupanya. Kalau bisa masuk. Pasti ada jalan lain yang lebih mudah dari ini. Ini sulit sekali ini. Oh, banyak banget. Waduh, mesti cari jalan lain untuk masuk ke kincir angin. Coba lewat jalan mana lagi ya? Kalau lewat depan ketahuan. Lewat sini nggak bisa. Mungkin mesti lewat jalan belakang, tapi kalau jalan belakang lewat mana nih? Waduh, ini zombie semua lagi. Kabur, 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 kabur. Coba ini kayak test the water, jadi saya nggak tahu mesti gimana untuk masuk ke situ. Jadi sebelum ini saya belum
research belum survei gimana cara masuk ke ruangan kincir angin itu. Ini nggak bisa keluar lagi. Wah, salah jalan. Salah jalan, ini nggak bisa keluar. Game ini benar-benar memusingkan. Tapi seru banget sih. Ah, bisa keluar juga. Itu rawa-rawa beracun semua. Limbah ya. Toksik ya limbah. Baik teman-teman, sampai sini dulu. Saya akan lanjut dengan Dying Light 2 Stay Human di video walkthrough saya yang berikut. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi.